Sekian itu satu TPS memang ya, sudah semuanya. TPS-nya jumlah relnya segitu, cuma pemilihnya itu kita pakainya itu perwakilan dari PPK, PPS sama KPPS. Oh. Ya gitu. Jadi bukan pemilih realnya, tetapi kemudian dipakai orang-orangnya dari KPU. Tujuan utamanya kan yang penting kan dari simulasi ini itu adalah yang pertama adalah kita memastikan bahwa proses pra dan juga pemungutan sampai penghitungan itu tata caranya benar. Karena ini kan nanti juga akan kita bikinkan videonya. Sehingga harapannya dari kegiatan ini tuh selain kita kemudian belajar, kita juga bisa bikin sebuah konten yang nantinya itu akan menjadi edukasi untuk seluruh KPPS Kota Semarang. Sejauh ini ada kendala nggak Mas untuk proses simulasi? Kan ini akan dua kali. Estimasinya, estimasi waktu pencoblosan berapa Mas? Ya, kalau estimasi waktu saya kira sama Mas, jam 7 sampai jam 1. Itu semuanya sama. Satu kali sekali orang. Oh, satu orang itu saya kira nggak ada 2 menit ya Mas. Karena mereka datang, ngisi absensi, daftar surat suara, ke bilik suara, mencoblos, lalu kemudian mereka masukkan surat suara ke kotak suara, keluar, dicelupin tinta, selesai. Jadi harusnya sekitar 2-3 menit itu sudah selesai. Nah, tetapi yang kita butuh estimasi itu nanti proses ketika merekap. Nah, itu juga memang akan beda-beda waktunya. Makanya kemudian nanti di dalam proses rekapitulasi ini kita juga tidak kemudian secara full, tetapi nanti prosesnya adalah yang penting sudah tahu hasilnya berapa. Ya, nanti akan dibacakan 1, 2, 3, 4, 5. Nggak sampai full juga bacakannya, udah langsung diisi isinya berapa. Lalu kemudian nanti proses merekapitulasi pakai sistem informasi rekapitulasi. Jadi ya ini kan sebenarnya kan juga baru saja apa sepertinya baru saja ini ya pesta demokrasi lagi, tapi hari ini tanggal 14 nanti akan ada pesta demokrasi lagi, tapi tentunya masyarakat juga sudah familiar, masyarakat juga sudah tahu, tetapi ini kan mengingatkan kembali bagaimana tata caranya, bagaimana tahapan-tahapannya di saat pemungutan suara. Ya, kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar. Memang yang menjadi satu perhatian atau atensi ini kan kalau musim hujan, sehingga kemarin kami juga pemerintah kota bersama ke KPU main juga sudah sosialisasi lagi pada saat TEPRA ini untuk bagaimana tahapan-tahapannya, kemudian juga stressing-stressingnya apa, karena awal Februari ya Mas ya, nantinya sudah mulai distribusi kertas suara, sehingga diharapkan tempat-tempatnya, gudangnya ini aman dari semuanya lah ya, dari apa gangguan-gangguan baik keamanan, kemudian juga dari alam gitu ya, sehingga surat suara itu, kertas suara itu masih baik sampai tanggal 14 Februari dan sampai pengumpulan suara dan sampai ke reka. Kemudian ya karena setelah dari kecamatan karena itu distribusi pada tanggal tertentu, nanti didistribusi ke kelurahan dan dari kelurahan nanti ke TPS. Yang Mas apa nantinya kemarin kami juga melakukan stressing kepada para camat, lurah ini utamanya pada saat pemungutan suara. Karena cuaca kan seperti ini, takutnya mungkin terjadi hujan, kemudian juga mungkin terjadi genangan, tapi kemarin sudah
identifikasi insya Allah tidak ada yang di wilayah genangan-genangan. Tapi kami tetap minta teman-teman untuk bisa monitor, dan tadi saya juga sudah minta pada Kesbangpol untuk di ini lagi, di review lagi gitu kan, bilang enggak tapi kok tekan gone enggak ya gitu kan, jadi kita juga nanti yang repot, sehingga semuanya harus terpantau, semuanya dipastikan aman semuanya dan berjalan lancar. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.